Replik, kembali lagi bersama saya Ryu. Kali ini om kedatangan Liquid dari After Egg dan GVS. Itu kolaborasi ya. Nah, di sini tuh ada namanya adalah Dux. Ini tuh adalah blueberry donut. Wow, everything tastes better with Dux. Oke, di sini ada in collab-nya ya. Di sini tuh GVS Lab dan After Egg. Komposisinya itu seperti ini dan diproduksi oleh PT Karya Sumber Dejati. Nah, seperti ini. Dan untuk nikotin yang aku pegang ini adalah nikotin 3 ya, 60 mili. Untuk VGPG-nya adalah 60-40. Oke, seperti ini untuk tampilan box-nya ya. Oke, sini aku akan buka. Nah, seperti ini. Wow. Ini tuh udah cukai 2024 ya ini ya. Ini tuh udah aman. Oke, seperti ini untuk tampilan liquidnya agak bening ya di sini untuk warnanya liquidnya. Nah, sini. Oke, di sini aku tanpa lama-lama aku akan buka. Aku akan mengetesnya menggunakan single dan dual RDA ya. Di sini aku akan buka dulu. Wow. Aku akan cium aromanya, aku teteskan di kuku. Wow, aroma donatnya ini sih terasa sih. Ini tuh ngingetin donat-donat klasik sih ini. Ini tuh donatnya ini tuh terasa, tepung-tepungannya ini terasa. Terus ada blueberry-nya ini tuh menurutku kuat sih blueberry-nya. Oke, di sini tanpa lama-lama aku akan tes menggunakan single coil. Di sini aku menggunakan Dead Rabbit. Nah, sini saya sudah fresh wig ya, menggunakan coil dari Gendong Coil. Nah, aku teteskan aja di sini. Oke, aku akan coba menggunakan Blueberry Donut by After Egg. Bismillah. Wow, dari inhale yang aku rasakan menggunakan single coil, menurutku rasa dari blueberry-nya ini tuh kencang sih. Blueberry-nya itu khas banget rasanya. Untuk rasa donat-donatnya ini menurutku donat yang lama ya ini ya. Donat-donat karakter donat itu tepung-tepungannya ini tuh bener-bener terasa. Menurutku ini balance sih. Blueberry dan donatnya ini tuh good banget di mulut. Terus dari sensasi manisnya, menurutku ini balance. Tiganya ini tuh menurutku asik sih. Untuk karakter manisnya, menurutku ini nggak terlalu over sih. Menurutku ini tuh karakternya liquid-liquid lama, enak. Donatnya masih terasa, blueberry-nya ini tuh bold banget, enak. Terus dari sensasi nikotinnya, menurutku tiganya ini tuh halus, asik menurutku. Masih nyaman. Dari segi exhale yang aku rasakan, karakter dari blueberry-nya ini tuh menurutku kenceng. Aroma blueberry-nya terus disusul dengan rasa donatnya. Ini menggunakan single coil ya. Sekarang aku akan coba menggunakan dual coil rasanya seperti apa. Oke, sekarang aku akan menggunakan dual menggunakan RDA Nitrous. Nah, seperti ini. Sini sudah fresh wick juga. Aku akan teteskan. Di sini aku menggunakan coil dari Gendong Coil juga. Oke, bismillah, aku langsung gaskan aja menggunakan dual rasanya seperti apa. Wow, ini tuh benar-benar asik sih menggunakan dual RDA. Dari inhale yang aku rasakan ini menggunakan dual ini tuh benar-benar rasa blueberry dan donatnya ini tuh benar-benar balance ya. Inhale pertama yang aku rasakan itu adalah blueberry-nya. Blueberry-nya itu bold banget. Terus dari donatnya ini tuh benar-benar apa ya? Basah ya. Kalau menggunakan single ini tuh rasa donatnya itu menurutku kering ya, sedikit kering.
Tapi kalau menggunakan dual ini tuh lebih juicy, lebih enak, lebih terasa donat yang basah berminyak kayak gitu. Ini tuh bener-bener enak sih donatnya, karakter dari donatnya ini. Terus dari sensasi manisnya, menurutku ini ada sedikit naik ya kalau kita menggunakan dual itu. Dari singlenya ini tuh tadi manisnya menurutku balance, tapi kalau menggunakan dual ini tuh medium ke atas sedikit manisnya, tapi nggak bikin nek, tapi enak. Ini donatnya menurutku ini tuh balance ya, blueberry-nya ini tuh berasa juicy, enak. Blueberry-nya itu kayak jam gitu ya rasanya. Kalau menggunakan dual ini tuh bener-bener asik sih liquidnya. Terus dari sensasi nikotinnya, tiganya menurutku ada sedikit kenaikan ya di tenggorokan, ini tuh rasanya enak, sedikit menggelitik. Terus dari sensasi exhale yang aku rasakan, dari aroma donat-donatnya ini tuh bener-bener terasa. Terus dari blueberry-nya ini tuh di akhir, ini tuh seperti makanan aslinya menurutku ini. Donatnya terasa, blueberry-nya terasa. Toppingnya ini tuh bener-bener full enak sih ini. Oke, buat temen-temen yang mau kepoin produk dari Dux, kalian bisa kunjungi After Eight. Di sana kalian akan mendapatkan informasi tentang produknya. Sekian dari saya. Salam Hello Play. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.